reformasi. Kedua, bapak-bapak sekalian selaku Dewan Perwakilan Rakyat ternyata tidak mendengarkan aspirasi kami. Kemana saja bapak-bapak sekalian? Kalau misalnya kami tanyakan, tanggal 19 September kemarin kami sudah mengirimkan surat, tapi bapak tidak ada. Lantas kami kirimkan kepada sekjen supaya sekjen mengirimkan kepada bapak-bapak sekalian, dan sekjen telah berjanji untuk akhirnya mengirimkan apa yang sudah kami minta. Ternyata bapak-bapak sekalian masih belum mendengar. Masih belum mendengar. Sangat disayangkan, kami tidak percaya. Hari ini kami nyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Pengkhianat Rakyat. Terima kasih. Terima kasih bapak-bapak sekalian. Ini perwakilan dari kami. Terima kasih, kami tidak percaya dengan DPR. Dan kami yakin bahwa pemberantasan korupsi itu harus terus dilawan. Dan kami yakin semua permasalahan di sini tidak bisa dibiarkan. Kami tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan tidak boleh sekali lagi teman-teman media yang ada yang mempolitisir agenda kami hari ini. Kami tidak percaya pada partai. Dan kami tidak percaya kepada wakil rakyat kami yang justru tidak mendengar aspirasi dari rakyat. Hidup mahasiswa! Hidup!